Komik Alkitab Anak. Bu Hana meminta seorang anak. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 1-20. Pada waktu itu, setiap orang yang menyembah Tuhan dan membawa persembahan harus pergi ke kota Silo. Ada seorang laki-laki bernama Pak Elkana yang mempunyai dua istri, yaitu Bu Hana dan Bu Penina. Bu Hana tidak bisa mempunyai anak. Tetapi, Bu Penina mempunyai anak laki-laki dan anak perempuan. Bu Penina selalu mengejek Bu Hana karena tidak bisa mempunyai anak. Bu Hana menjadi sangat sedih dan menangis. Karena itu, Bu Hana sambil menangis pergi ke Bait Suci. Bu Hana berdoa meminta kepada Tuhan agar diberikan seorang anak laki-laki. Bu Hana berjanji jika diberikan anak, nanti anak itu akan diberikan kepada Tuhan. Karena Bu Hana sangat sedih, hanya bibirnya yang bergerak tapi tidak ada suaranya. Lalu datanglah Imam Eli yang menjadi bingung karena tidak mendengar Ibu Hana berdoa. Imam Eli berkata bahwa Tuhan akan memberikan anak kepada Bu Hana. Satu tahun kemudian, Bu Hana melahirkan anaknya bernama Samuel, artinya aku minta dari Tuhan. Ingat janjinya, Bu Hana memberikan Samuel kepada Imam Eli di Bait Suci Tuhan untuk menjadi imam. Ayat hafalan. Selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kitab Lukas pasal 18 ayat 1.